dalam pertandingan Liga 1 pada malam ini antara Bali United yang berhadapan dengan Barito Putra. Sementara ini, di menit ke-82, Barito Putra unggul 2-1 lewat gol dari Renanda Silva di menit ke-16 dan Rio Tanoma di menit ke-77. Sedangkan gol dari Bali United dilesatkan oleh Fadil Sausu di menit ke-31. Data statistik pun menunjukkan sebenarnya Bali United mendominasi jalannya pertandingan dengan 68% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United akan tertahan di posisi ke-6 dengan koleksi 35 poin. Sedangkan Barito Putra akan naik ke posisi 16 dengan koleksi 19 poin.